Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pusat Mobil Murah atau di Om Imam Channel. Ya, kali ini saya akan mereview dua unit ya. Ada Kia Visto tahun 2001 dan 2002. Untuk yang hitam itu tahun 2001 ya lur. Untuk transmisinya matic dan yang silver ini tahun 2002. Transmisinya manual. Nah, bedanya manual dan matic. Untuk harganya di 40-an juta aja lur nanti lur. Nah, simak videonya, jangan di skip-skip videonya biar nggak gagal paham untuk mengetahui unitnya ya lur. Nah, saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, komen ataupun share, semoga teman-teman mendapat keberkahan, kelancaran, kemudahan, dan tentunya yang paling terpenting adalah kesehatan. Amin ya robbal alamin. Monggo, tak ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang belum tahu untuk lokasi kami ada di Semin, Gunung Kidul, Yogyakarta, Google Map, Garasi Putra Handayani atau Berkah Barokah Mobil. Nah ini ya, ini lokasi di Berkah Barokah Mobil ya. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan mereview ada dua unit Kia Visto manual dan matic. Yang warna silver ini tahun 2002 dan yang hitam itu tahun 2001. Untuk transmisinya matic ya. Kita awali dari yang silver ini dulu ya. Untuk Kia Visto tahun 2002 pajaknya hidup, plat AB. Ini tipenya zip drive itu ya, zip drift apa pokoknya tipenya itulah zip drift. Nah, angel pokoknya bahasa Inggris ya. Untuk keseluruhan unitnya mobilnya ganteng, cakep, bannya ya masih tebel. Nah, yang minusnya bannya yang sebelah kiri ini, kiri belakang ini agak tipis loh, tapi masih lumayan bagus. Tapi yang tiga tak jamin masih bagus semua ya, masih tebel-tebel, bodinya pun juga masih tipis lor. Tuh, bodinya tipis. Warnanya silver metallic ya. Ini transmisinya manual. Transmisinya manual. Untuk interiornya pun juga masih original lur. Masih original dan sudah untuk bagian depan sudah power window. Sudah power window ya, untuk bagian depan sudah power window. Dashboard pun juga masih ori. Jok masih original juga. Dua seat ya tentunya ini dua seat. AC pun juga normal. Insya Allah mobilnya aman, gak ada bekas laka. Ini interiornya original. Nah, untuk bagian belakang, untuk ininya masih manual ya lur, masih power engkol. Power engkol itu manual, buka tutup kacanya masih manual. Door trim pun juga masih ori ya. Insya Allah aman, gak ada keropos ya. Untuk Visto tahun 2002. Nah, zip drive. Nah, ini tipe nih lur. Mang waca dhewe, dibaca sendiri ya. Zip drive. Zip drift apa kepiye kuwi? Bu. Tahun 2002 pajak hidup, plat AB ya. Ini mobilnya insya Allah siap pakai. Nah, minusnya ini ada baret sedikit di bagian pintu belakang ya. Belakang kanan. Insya Allah keseluruhan masih mulus ya. Minusnya cuma itu aja tadi. Nah, seperti itu bannya tebel-tebel semua lur. Yang enggak cuma di belakang sebelah kiri. Bannya masih ganteng, masih tebel. Nah, interiornya pun juga masih bagus ya. Interiornya. Nah, kita coba cek di pintu yang belakang itu ya, pintu hatchbacknya. Nah, ini untuk pintu hatchback juga aman, nggak ada keropos ya bagian belakang sendiri. Ori lur. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan ini yang warna silver ini tahun 2002, ini pajak hidup, harganya 45 juta saja lur. Ini 45 juta. Tahun 2002 ya, transmisinya manual. Pokoknya mobil buat keluarga kecil cocok banget lur. Tahunnya 2002, harganya juga 45 juta saja. 45 juta udah dapat Kia Visto tahun 2002, tipenya zip drag.
rezeki hidup. Mobilnya siap pakai lho. Nah, kita cek kondisi ruang mesin ya. Untuk Kia Visto ini tahun 2002. Bumper window-nya normal lho. Kita cek kondisi ruang mesin sekalian untuk kelistrikannya. Kelistrikan normal semua ya, tak jamin normal semua. Nah, ini nanti pokoknya tak jamin tak apa. Tak hidupkan untuk lampu-lampu tak hidupkan. Nah, seperti ini lur, ruang mesinnya lur. Mesinnya halus banget. Juga sudah power steering ya. Untuk radiator insya Allah aman. Mobilnya mesinnya ya suaranya halus, aman gak ada kropos. Harganya 45 juta lur. Transmisinya manual ya. Untuk yang silver ini transmisinya manual, tahunnya 2002. Harganya 45 juta. Nah, kita matikan dulu. Kita matikan dulu. Nah, kita lanjut ke yang warna hitam ini ya. Untuk Visto tahun 2001, transmisinya matic, warnanya hitam metalik ya. Ini baru datang ya lur, ini baru datang banget. Belum sempat di salon. Nanti kita salon, tambah kinclong lagi, tambah mending pokoknya. Bodinya tipis. Bodinya sama lur, untuk ketipisan atau ketebalan bodinya sama. Bahannya pun juga masih tebel-tebel lur. Bahannya masih sekitar 80%. Nah, ini ya, 80%. Untuk transmisinya matic, warnanya hitam. Tahun 2001 pajeknya juga hidup ya. Interiornya mewah lur, masih original. Semuanya masih rapi dan transmisinya pun matic ya. Lengkap ya, ada yang manual, ada yang matic. Monggo, mau yang mana? Yang manual apa yang matic? Harganya pun kalau ini masih tergolong malah cukup ringan. Ini harganya cuman 41 juta aja. Tahun 2001 pajak hidup. Harganya 41 juta aja. Nah, sama ya, ini manual ya kalau yang belakang. Nah, kalau yang depan sudah power window lur. Nah, itu power window. Sama itu, sama yang silver itu tadi. Transmisinya yang beda ya, matic ya ini ya. Tahun 2001 harganya 41 juta saja. Mobilnya ya bagus loh, tipis. Kabeh. Untuk ban-ban juga masih bagus banget sini ya, sebelah kanan. Nah, ini kalau ini bannya malah masih bagus semua keempat-empatnya. Beda sama yang silver tadi, cuman yang sebelah kiri belakang itu agak tipis. Nah, Visto manual, Visto matic tahun 2001. Ini harganya 41 juta aja. 41 juta. Monggo yang mau yang manual apa yang matic. Mobilnya sehat-sehat kabeh, siap pakai. Siap luar kota kabeh. Nah, ini hatchback-nya. Hatchback-nya juga masih original. Cuman belum dibersihin aja, lur. Ini belum di salon, belum dibersihin. Mobilnya langsung tak review. Kebetulan ini ada dua unit manual, yang silver itu dan yang hitam ini matic ya. Tahunnya 2002, 2001 yang hitam ini. Harganya yang silver itu 45, yang ini 41 juta saja. Matic ya, transmisi matic. Nah, kita cek kondisi ruang mesin ya dan kelistrikan. Nah, ini berhubung belum di salon. Ya mungkin nanti pasti kotor ya kalau ruang mesin. Tapi belum tak cek. Coba dicek, nanti kita cek.
kita akan cek kondisi. Kelistrikannya dulu. Lampunya nyala loh. Nah, kalau ini nyala nih. Nyala semua. Tak cek poe untuk kelistrikan tak jamin tak redikan semua ya. Untuk kelistrikan tak jamin nyala nanti poe. Nah, sama ya. Ini untuk mesin. Ini juga aman, enggak ada suara kasar, aman poe, halus. Untuk radiator pun juga aman. Power steering juga aman. Insya Allah aman, gak ada keropos juga dan gak ada bekas lakanya ya, insya Allah aman. Nah, monggo bagi teman-teman yang berminat dengan Kia Visto tahun 2002 untuk yang silver ini tahun 2002 warnanya silver metalik pajak hidup ini harganya 45 juta dan yang hitam ini Kia Visto transmisinya matic ya. Kalau yang silver ini manual, yang hitam ini transmisinya matic tahun 2001 pajak hidup semua. Ini yang hitam ini harganya 41 juta saja lur. Monggo bagi yang berminat bisa langsung hubungi nomor saya yang ada di video ataupun di deskripsi ya. Terima kasih dari saya, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.